Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Didi Pras. Di video kali ini kita akan mencoba update atau mencoba tracking, belajar tracking AsiaSat 5 ya teman-teman. AsiaSat 5 C-band dengan disk apa ini 6 feet disk solid dengan LNB merek Unisat. Satu LNB dengan tiang tripod 3. Untuk settingannya seperti ini. Ini tidak saya patenkan karena memang lagi belajar teman-teman. Di belakang rumah yang kondisinya pepohonannya sangat banyak sekali. Seperti ini. Jadi ini menurut saya untuk sinyal memang kurang maksimal ya. Nanti setelah bisa atau lancar tracking, rencana akan saya naikkan ke atas ya, atau mencari lokasi yang lebih mudah untuk tracking. Oke, untuk sejarah singkat dari disk solid ini. Di solid ini dulu saya beli dari tempat pengepul rosok dengan harga 180 dengan warna yang sangat jelek ya teman-teman. Warnanya sudah karat dan saya cat kembali warna putih. Untuk video tentang ceritanya kita simak di lain video saja. Oke, langsung saja kita menuju ke monitor. Sebelumnya ini sudah saya arahkan ke AsiaSat 5 ya teman-teman. Ini untuk LNB nya menghadap ke timur, di 0 derajatnya menghadap ke timur, tidak saya hadapkan ke barat. Oke, langsung saja kita ke monitor. Oke, untuk sekedar info untuk teman-teman, beam AsiaSat 5 ini cukup kuat ya di lokasi saya. Jadi tinggal digeser dari Telkom 4 saja sudah langsung keluar ya sinyalnya. Ini walaupun posisinya seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat ini banyak sekali pepohonan. Ini seperti ini, sangat terhalang yang tidak ideal ya. Ini harusnya bisa lepas ya atau los. Nah, ini adalah monitor saya. Ini monitor bekas ya teman-teman. Jadi kita pasang dulu ke tripod supaya enak. Kita posisikan. Nah, ini. Oke, teman-teman, ini kita mengarah ke AsiaSat 5 menuju ke Dubai Sport. Di sini tadi saya mencoba untuk memaksimalkan sinyal tetapi hanya dapat 69 dan 72, itu pun naik turun. Mungkin karena kondisinya yang kurang apa ya, longgar ya, atau masih terhalang oleh pepohonan. Oke, kita langsung saja coba untuk cek ini ya teman-teman. AsiaSat 5 100.5 ya, bujur timur dengan intensitas sinyal 92 dan kualitasnya 72, cekot-cekot ke 69. Ini mungkin tempatnya ini lebih baik, nanti lebih bagus ya. Oke, kita coba untuk cari satelit tunggal saja. Di sini transponder yang saya gunakan miliknya Dubai Sport teman-teman untuk tracking. Transpondernya ini 4042 horizontal 29720. Oke, kita coba scan satelit tunggal ya teman-teman. Kita centang dulu. Cari satelit tunggal, kita cari buta, kita pencarian. Oke, sembari menunggu jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya teman-teman dengan cara klik subscribe, like, dan juga komen jika ingin bertanya. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian supaya channel ini lebih berkembang. Di channel ini juga banyak membahas seputar elektronika dan juga DIY atau DIY yang sederhana. Silahkan kalian cek teman-teman untuk video-video yang lainnya. Oke, di sini sudah terdapat atau sudah terlock sebanyak 45 televisi, 48 radio. Ini naik menjadi 70. Naik lagi 74. Jadi terlock 74 teman-teman. 74 siaran ya, dengan kualitas atau kekuatan sinyal tadi cuma 72 dan juga 70 berapa tadi, 69. Oke, kita ke daftar siaran apa saja yang
terlock di sini, teman-teman. Kita pindah ke AsiaSat 5. Ini dia. Yang pertama ada BBC Asia TV Fit. Terus ini mohon maaf sebelumnya televisinya nggak full ya, teman-teman, karena ini televisi apa itu cuma untuk mencoba atau monitor tester saja. Ini BBC World Service. CCTV ini berbayar, enggak bisa terbuka, ini enggak bisa terbuka. Ini enggak bisa berbuka full actionnya. Terus French 24 HD ini terbuka, teman-teman. French 24 in English ini juga terbuka. French 24 in French ini juga terbuka. Dubai International FTA, Dubai Spot 1 juga terbuka. Angel TV terbuka, teman-teman. Terus ini ada beberapa OCC, ini apa ini? Tidak bisa terbuka. Over on juga tidak bisa terbuka. Ini BBC Fit Asia tadi, Euronews Asia terbuka, BBC Asia TV Fit 2 terbuka, TV In Internasional Asia juga terbuka. BBC ini yang tadi. Ini TDM Macau. Ini Olimpiade Tokyo, teman-teman. Ini terbuka ini. Tapi ini siaran ulang kelihatannya. Ya, siaran ulang. Star Gold HD ini berbayar. Star Plus juga enggak ada, ini berbayar semua, teman-teman. Ini ada S, ini apa ini? Mungkin siaran feed ya. Enggak bisa terbuka. APG WiFi ini juga enggak bisa terbuka. INC 1 teracak, API Direct ini gelap. Hatar TV ini ada siarannya, teman-teman. Hatar TV, Oman TV dapat, Al Arabia HD dapat, Abu Dhabi, Abu Dhabi TV ini dapat juga. Ini berbayar, berbayar. Belarus 24 dapat. Euronews English ini berbayar. Saudi TV 1 HD terbuka, teman-teman. Kuwait TV, Saudi Sunnah, ini Sudan TV, Sarjah TV, Saudi Quran ini yang hub Kabah itu juga terbuka. El Karia TV, Libya Al Watania Channel One terbuka, Katsuya juga terbuka, RTR Planet Asia juga terbuka, teman-teman. Ini berbayar semua ini. TV5 Mundi ini juga berbayar. Ini lock biski atau apa kita juga nggak tahu. French 24 yang tadi, French 24, Dubai International, Dubai Sport. Oke, total ada 85 ya ini yang ter scan di sini, teman-teman. Tadi 74 ke 85. Ini yang terscan sebelumnya. Sekarang 74 dengan kekuatan sinyal yang hanya berapa tadi di Dubai Spot ya, teman-teman. Ini transponder yang paling kuat itu ada di Dubai Spot ini. Itu hanya mendapatkan 72%. Oke, segitu dulu ya, teman-teman, untuk update video hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like. Saya Didi Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.